jumpa lagi dengan saya Riansya. Apa kabar? Hari ini saya di Marimo di Galeri Samsung. Saya melakukan pengambilan barang dari pre-order saya untuk Samsung Galaxy Note seri yang baru, seri Galaxy Note 10 Plus. Ayo kita lihat. Halo Mas, sudah ada barangnya? Sudah ada barangnya. Ini ya. Ya, ini yang Samsung ya. Iya, yang 15. Nah, teman-teman, ini dengan Mas Lukman, salah satu pengawal dari Samsung Galaxy yang ada di Marimo. Ini dia pesanan saya, Galaxy Note 10 Plus versi Aura Black. Nanti kita lakukan unboxingnya di rumah ya. Oke, okay? Tunggu saya, pantengin terus channel saya. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah di rumah. Kita mulai melakukan unboxing ya. Kita gunting dulu ininya, plastiknya. Ini dikeluarkan aja. Ya. Unboxing dulu. Susah ini. Ya. 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 Oke, kita unboxing ya. Kita plastiknya. Ini isinya satu headphone. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah adaptor. Adaptornya ini berkapasitas 25 watt. Tapi Samsung Galaxy Note 10 Plus ini support untuk adaptor yang 45 watt juga. Tapi di box ini ada yang 25 watt. Kalau mau yang 45 watt harus belinya terpisah. Kemudian ini ada headset EKG ya, yang menggunakan USB Type-C. Nah, sekarang Samsung yang terbaru tidak menggunakan jack audio yang biasanya dimasukkan ke dalam bawah sini ya. Kemudian ini ada kabel USB Type-C to Type-C ya. Oke. Nah, selanjutnya ini cadangan ujung S Pen ya. Ini ya, cadangan ujung S Pen. Oke. Teman-teman, kita lepaskan plastik juga yang ditempel di belakang handphone Samsungnya ya. Ini. Nah, teman-teman, untuk warna sendiri, warna seri Galaxy Note yang masuk Indonesia untuk Galaxy Note 10 itu dua warna, Aura Black dan Aura Glow. Dan untuk Galaxy Note 10 Plus itu tiga warna, Aura Black, Aura Glow, dan Aura White. Dan saya memilih Aura Black karena saya suka sekali dengan warna hitam. Oke. Subscriber saya tentu sudah tahu ya konten apa saja yang terdapat di YouTube channel saya, diantaranya kulineran, kemudian traveling, kemudian media horror, terus ada juga nyanyi karena itu juga hobi saya ya, nyanyi ya. Nah, nanti selanjutnya ada tambahan konten baru yang membahas tentang HP merek Samsung, dan juga saya akan membahas tentang fitur-fitur yang terdapat di seri Galaxy Note ini yang baru saya beli. Memori di sini memorinya sebesar 512 GB. Cukup besar ya buat yang hobi selfie, hobi foto, videoan, enggak puas banget nih pakai kayak ginian ya. Terus teman-teman, saya pick up Galaxy Note 10 Plus saya ini di Samsung Experience, di toko Samsung Experience yang ada di Mall Ratu Indah atau Marimo yang terletak di Kota Makassar ya. Sebelum saya akhiri video ini, saya informasikan video tambahan konten baru untuk video YouTube channel saya mengenai Samsung ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan like serta share.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya yang membahas tentang